Jenazah Shazrin Hataman, warga Malaysia yang menjadi mangsa sindiket pengedaran dadah antarabangsa dan pernah dipenjara di Peru, dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada Selasa. Shazrin, 43 tahun, meninggal dunia di Hospital Nasional Dor de Mayo 5-7 Oktober lalu kerana penyakit asma dan kencing manis. Semua kos termasuk kos membawa pulang dan menguruskan jenazah akan ditanggung Biro Kebajikan UMNO, BIKUM, dibantu Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Tanggungjawab yang perlu kita lakukan dan saya rasa bersyukur kerana kita dapat memenuhi hajat Allahyarham sendiri dan ibu saudara sendiri dan keluarga untuk membawa pulang Allahyarham ke tanah air. Sebaik tiba di KLIA, jenazah akan dibawa ke Masjid Larkin Johor Bahru untuk solat jenazah sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kebun Teh seperti yang dipersetujui waris Allahyarham. Apa bantuan dia, saya tak tahu saya nak buat apa lagi kan. Tapi Kak Teh banyak membantu saya daripada mula sampai akhir. Sampai saya dapat menerima mayat dia di sini. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada Kak Teh kan dapat membantu saya dan juga datuk-datuk yang sudi datang mengunjungi tempat saya. Saya haraplah semoga segala kerjanya selesai dengan secepat mungkin yang dapat. Saya harap betul-betul dia dapat kembali ke tanah air. Itulah harapan dia pada saya. Saya terkilan kerana dia tak dapat berjumpa dengan mak-mak saudara dia. Dalam pada itu, BIKUM sedang berusaha membawa pulang dua lagi mangsa yang dikenali sebagai Nur Suzana dan Azimah.